Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Kebakaran lahan di Jalan Pangeran Antasari Samarinda gegerkan warga. Kutai Barat akan menggelar pencoblosan ulang di 4 TPS di Kecamatan Bentian Besar. Pasca pemilu 2024, harga kebutuhan pokok di pasar kelandasan Balikpapan melonjak. Warga Jalan P. Antasari, Gang H. Mansur, Teluk Lerong Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda, Senin siang diliputi kepanikan. Ini menyusul kebakaran di sebuah lahan kosong dekat permukiman. Sejumlah relawan dan petugas pemadam bergegas agar kobaran tidak makin meluas. Dari Babin Kamtibmas dan Babinsa diketahui, kebakaran ini diawali saat seorang warga membakar sampah. Dapat informasi dari warga masyarakat RT 30, tepatnya Jalan Tasari, di dekat Biliar Rekos, terkait adanya musibah kebakaran. Setelah kami datangi berdua sama rekan saya, Babinsa, ternyata adanya salah satu warga dari Kelurahan Tegalulu yang berawal membakar sampah dan merembet ke lahan kering. Lahan kering ya. Lahan kering. Jadi mengakibatkan ya lumayan lah untuk pemadaman sekitar 30 menit lah. 30 menit. Abas yang membakar lahan itu mengaku awalnya hanya membakar sampah menggunakan piring telur. Sebelum meninggalkan lokasi tersebut, ia mengaku sudah memadamkan api dengan menggunakan air. Namun, ia mendapat telepon saat dalam perjalanan pulang yang mengabarkan kobaran membesar dan meluas. Sudah mati, lillahi ta'ala mati sudah. Sempat mati. Ya tinggal asap-asap aja, Pak. Iya. Nah, tinggalkan buang sampah. Ke mana pengen buang? DPR. Oh, DPR. Main jauh lah, intinya kan jaraknya 2 menit atau 3 menit dua motor. Tinggalkan. Lalu, tinggalkan boleh. Terus? Kita jam 11, kan? Setengah 11. Tinggalkan bangkai ini. Lalu, apinya besar. Besar. Dari sini ada buahnya sudah ya, ulun bantu. Monitor Romeo Tango 30. Agar kejadian serupa tidak terulang, warga diimbau tidak membakar apapun di dekat permukiman maupun di lahan miliknya. Ini agar tidak memicu kebakaran besar. Iswanto melaporkan dari Samarinda. TKP Batapus 65 lahan. Kebakaran lahan yang direkam warga ini terjadi di Batapus Lempake, Samarinda Utara. Agar tidak meluas, petugas BPBD bersama relawan dikerahkan. Akan tetapi mereka harus berjalan kaki untuk mencapai lokasi yang sulit dijangkau dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Kepala Pelaksana BPBD, Suarso, menyatakan kebakaran lahan sudah 6 kali terjadi. Mereka harus bergegas karena angin bertiup kencang ditambah cuacanya sangat panas dengan suhu 34 derajat Celcius. Kecepatan angin cepat sekali ya, artinya terus ditambah lagi suhu itu sampai 36 derajat, tidak seperti biasanya gitu. Ditambah lagi juga kita banyak bolma, banyak daun kering. Dan pengecekan hari ini yang kejadian yang ke-6 kebakaran lahan ini, memang
sepertinya diduga sengaja dibakar untuk bikin ladang, karena kita lihat tadi ada bekas tebasan lalu dibakar, tapi kita tidak sempat ketemu pelakunya. Nah, upaya relawan ini melakukan pemadaman agar tidak meluas. Dari salah satu warga diketahui, kebakaran ini akibat aktivitas salah satu warga yang membuka lahan pertanian. Akan tetapi, pemiliknya meninggalkan lahan tersebut saat api masih berkobar. Logisnya apa, mungkin petani dia mau bakar lahan, dia butuh bertanam, tetapi mungkin mereka ditinggal pulang atau gimana, terjaga sehingga air apa apinya merambat ke mana-mana. Rencana dia kan mau nanam itu, Pak. Tadi ada ketemu orangnya enggak, Pak? Sementara tadi di informasinya sih orangnya tidak ada, tidak ada. Pergi. Jadi habis dibakar langsung ditinggal gitu ya, aja, Pak ya? Itu, Pak. Kobaran berhasil dipadamkan kurang dari 1 jam. Petugas mengimbau warga tidak lagi membakar saat membuka lahan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rifai di Tanjung Redep ini menjadi sorotan Bupati Berau. Ini setelah Bupati menerima banyak kritikan dari masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan maupun fasilitas di rumah sakit. Bupati Sri Juniarsih meminta Dinas Kesehatan, Dewan Pengawas, dan pihak rumah sakit mengevaluasi dan membenahi fasilitas yang belum memadai. Salah satunya adalah penyediaan kipas angin di ruang tunggu. Koreksi kepada Dinas Kesehatan, kemudian juga kepada Direktur Utama Rumah Sakit, kemudian juga di sini ada Dewas, untuk meningkatkan fasilitas kayak buat nyaman gitu loh ya. Ini kan kipasnya kurang, sudah saya info dengan Dir Kesehatan, apa Dir Rumah Sakit menyediakan itu. Sementara Direktur Utama Rumah Sakit mengaku sudah berupaya memberikan layanan maksimal kepada pasien, termasuk dengan meningkatkan kemampuan tenaga medisnya melalui pelatihan. Pembelian untuk tingkat profesionalitas kami sudah melakukan pelatihan itu sampai mencapai 300 pasien dari Benar. Harapannya ini bisa melatih profesionalitas daripada teman-teman anies. Tapi terlepas dari itu, kembali ke masing-masing nakes, maksudnya bahwa selain daripada ilmu yang mereka miliki, harusnya itu dibarengi dengan etika, adab, sikap dan keramah tamah. Karena itu yang paling utama dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rifai ini menjadi sorotan karena masyarakat banyak memberi rating rendah yang dituangkan melalui daring atau online. Niko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit. Saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. KPU Kutai Barat kini tengah mempersiapkan diri untuk menggelar pemungutan suara ulang di Kecamatan Bentian. Ini setelah mereka menerima rekomendasi dari pengawas pemilu yang menemukan indikasi pelanggaran di 6 TPS. Dari jumlah yang diajukan ini, KPU hanya menggelar pemungutan suara ulang di 4 TPS.
Ini setelah mereka melakukan pendalaman terkait TPS yang dilaporkan. Ketua KPU Kutai Barat Arkadius hanya menyatakan pemungutan suara ulang dilakukan karena beberapa kesalahan. Di antaranya adalah terdapat orang dari luar daerah yang memberikan suara meski tidak terdaftar dalam data pemilih dan tidak memiliki surat pindah memilih. Jadiannya di 4 TPS di Bentian Besar ini adalah sebagian besar orang yang KTP-nya dari luar, ya dari luar Kubar, tidak terdaftar atau tidak mengurus pindah memilih, kemudian hari H datang hanya bawa KTP. Artinya dia tidak terdaftar sebagai pemilih pindahan di TPS-TPS itu. Nah, sudah dilakukan pencoblosan dan ini menjadi temuan. Nah, akhirnya dari situ kita mempertimbangkan, kita sudah mitigasi, kemudian dari hasil itu kita membuat keputusan melalui berita acara pleno, kemudian melalui keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat, itu layak untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang. Sesuai rencana, pemungutan suara ulang akan digelar serentak pada 20 Februari 2024. TPS yang menggelar pemungutan suara ulang yakni TPS 01 Penarung, TPS 01 Suwakong, TPS 02 Jelmuk Sibak, dan TPS 01 Sambung. Danis melaporkan dari Kutai Barat. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit. Saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Oh iya, kalau raja, oh enggak, dia live soalnya. Panitia pemungutan suara tingkat kecamatan di Tarakan, Kalimantan Utara menghentikan proses rekapitulasi sejak Minggu sore. Ini berlangsung 2 hari dan kembali normal Senin siang. Komisioner KPU M. Taufik Akbar menyatakan penghentian tersebut diambil setelah KPU Tarakan mendapat instruksi dari KPU Pusat. Ini terjadi karena terhambat oleh jaringan dan sistem di aplikasi Sirekap. Memang ada beberapa kendala di lapangan yang sempat terhenti, semacam nge-lag, kemudian aplikasi Sirekapnya juga agak lelet, ya kan? Maka dengan itu dan hal pertimbangan-pertimbangan lainnya, kemarin KPU RI memberikan kita arahan untuk mereschedule selama 2 hari supaya kemudian dilakukan KPU RI ada ruang untuk melakukan perbaikan, ya, perbaikan terkait masalah kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Tujuannya apa? Supaya ke depannya bisa berjalan dengan lancar. 2 hari itu dari kapan sampai? Mudah-mudahan ya besok sudah bisa. Mudah-mudahan 1-2 hari ini sudah bisa lagi. Jadi saat ini di PPK kecamatan sudah tidak ada? Iya, kita nggak ada aktivitas untuk sementara. Secara umum pelaksanaan pemungutan suara hingga penghitungan suara pemilu 2024 di Tarakan berjalan aman dan lancar. Mustofa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.